Bumbara ini adalah badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Aktifkan tombol loncengnya, kalian klik dulu, soalnya nanti akhir bulan ada kejutan. Bukan akhir bulan, nanti bulan lebar, hari lebaran. Hari lebaran Idul Adha. Nah, nanti ada kejutan yang sangat spesial sekali. Kalian pokoknya harus mengaktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan keseruannya. Entah apa kejutannya, saya pun juga belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setularas, salam satu pis, salam jedor dari CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau mereview barang milik usaha orang lain, tapi ini kita bantu dari CVA Sodor, yaitu senapannya adalah senapan angin bocap predator Bumbara. Mantap sekali. Ini Bumbara ini adalah badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Nah, ini dititipin barang ke CVA Sodor. Nah, ini berarti kalian kalau beli senapan ini, hitung-hitung sekalian sodakoh masuk masjid. Untungnya langsung masuk masjid. Seperti itu. Oke. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas tentang spek senapan angin bocah predator Bumbara ini, kalian lihat dulu tes akurasi dan juga tes jumlah tembakan dari unit senapan angin bocah predator Bumbara ini. Oke, disimak dulu ya videonya, dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Aktifkan tombol loncengnya, kalian klik dulu, soalnya nanti akhir bulan ada kejutan. Bukan akhir bulan, nanti bulan lebar, hari lebaran. Hari lebaran Idul Adha. Nah, nanti ada kejutan yang sangat spesial sekali. Kalian pokoknya harus mengaktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan keseruannya. Entah apa kejutannya, saya pun juga belum tahu. Nanti ditunggu saja pada hari lebaran. Oke, terima kasih. Ini dia ya teman-teman, tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator Bumbara. Mantap sekali. Oke, ini retikelnya mohon maaf kecil banget, jadi agak gak kelihatan ya. Nah, ini telenya pakai tele Discovery ini, mantap banget. Oke, ini tes akurasi kurang lebih 50 meter. Ini kapasitas angin di angka 2500 PSI, mantap banget. Oke, langsung aja kita tes akurasinya. Ini pakai laras Bumbara. Oh, 2S ini ya. 2S ini. Oke. Langsung saja peluru yang cocok pakai peluru Hercules. Mantap banget. Oke, mantap sekali, kena ya teman-teman, mantap banget powernya ini, jos. Oke, mantap banget, kena lagi ya teman-teman. Oke, dua kali. Oke, kena lagi, tiga kali, mantap sekali. Oke, kena lagi. Mantap, 4 kali. Yang ini yang kelima kali. Oke. Oke, kena lagi. Mantap sekali.
Oke, kerepul-kerepul ya teman-teman. Mantap banget. Oke, kena lagi. Mantap sekali. Mantap banget. Oke, udah ya teman-teman. Nah, tes akurasinya sudah. Sekarang kita tes jumlah tembakannya. Tadi 6 kali angin di 2500. Coba angkat, Mas. Oke, sisa di 2400. Oke, mantap banget. Coba sampai 1500 PSI. Kita lanjut lagi ya. Oke ya teman-teman, ini di angka 2400. Coba kita 20 tembakan, berapa yang nanti tersisa anginnya. Oke, mantap. Oke, tadi kan udah 6 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oke, 50 kali tembakan, berapa sisa anginnya? Dan tinggal 1000, benar, 1800 PSI. Mantap sekali, berarti jumlahnya tadi 56, itu sampai 1500 nanti bisa menghasilkan ya kurang lebih 6 kali lebih, hampir 100 kalau itu di power sedang ke atas ya. Kalau lebih irit lagi bisa sampai 100 kali tembakan lebih. Nah, ini sedang yang udah hampir full. Nah, powernya gede banget tadi ini ya, teman-teman. Jadi bisa menghasilkan kurang lebih 60 kali tembakan kalau power hampir full. Kalau pengen paling irit bisa 150 kali tembakan juga bisa. Mantap sekali. Oke, ini dia senapan angin bocah predator. Boom! Bada. Oke ya teman-teman, kalian tadi udah lihat tes akurasi dan jumlah tembakan dari unit senapan angin bocah predator boom bara. Mantap sekali. Tadi tes akurasi kurang lebih jaraknya 50 meter. Untuk peluru yang cocok pakai peluru Hercules, larasnya ini pakai laras dari US Super. Mantap banget. Nah, ini kita bahas larasnya dulu. Soalnya ini larasnya beda dari yang lain. Larasnya ini pakai laras bugel. Panjangnya 50 cm. Mantap banget, dari depan sini sampai belakang sini panjangnya 50 cm. Jadi pecinta laras bogel, ini ada varian terbaru, ada bocah predator boom ya. Tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasi 50 meter masih oke banget. Jadi jarak ideal dari laras ini 50 sampai 60 meter. Mantap sekali. Oke banget tentunya. Peluru yang cocok pakai peluru Hercules. Mantap sekali. Ini juga udah dilapisi dengan serobong ya teman-teman. Nah, ini serobong ada variasi warna kuning. Mantap banget. Ini serobong OD22, banyak dari kayak aluminium atau dural ini. Mantap banget. Jadi aman sekali, laras gak bakal karatan ada di dalamnya. Mantap banget. Oke. Terus untuk tabungnya teman-teman, ini udah grafiran milik Bumbara. Nah, Bumbara, sekali lagi saya ingatkan, Bumbara itu adalah badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Jadi ini usaha milik masjid ya teman-teman. Mantap banget. Nah, ini langsung keuntungannya buat bangun masjid. Oke, mantap banget. Oke, saya agak. Nah, ini tadi tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc. Mantap banget. Ini udah grafiran Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Mantap sekali. Oke, Bumbara. Oke, namanya enak banget didengar, Bumbara. Oke, ini kapasitas angin di 2700-2800 PSI. Nah, tadi
saya udah jelaskan setelannya ada di sedang yang udah hampir full power tadi, bisa menghasilkan 60 kali tembakan, mantap sekali. Kalau buat paling irit bisa 150 kali lebih tembakannya. Nah ini kelebihan dari tabung bocap, mantap sekali. Oke, untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini ya teman-teman, ini mantap banget, ini pengisian angin ada di sebelah sini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Nah terus untuk yang di tengah ini, nah ini extension valve namanya ya teman-teman, yang ada di tengah sini yang panjang banget, ini namanya extension valve, mantap sekali. Extension valve di dalamnya ini ada per valve, ada juga valve-nya juga. Kalau nanti kalian ada kebocoran dari valve bukanya dari sini, mantap sekali. Jadi valve-nya tinggal dibersihin atau diapakan, nanti dipandu sama admin bagian servis kami, seperti itu. Oke, untuk manometer teman-teman, jadi manometernya ada di bawah sini ya teman-teman, mantap banget, kalian bisa lihat sendiri nanti ukuran anginnya masih berapa. Jadi manometer itu bisa kalian lihat tekanan angin masih berapa PSI, dan juga nanti untuk ngisi angin lagi tuh sampai berapa PSI. Jadi kalau jangan sampai kehabisan angin, minimal masih 1500 PSI langsung diisi ya teman-teman. Jadi bisa 150 kali tembakan, kalau setelan paling irit itu angin sampai 1500 PSI, enggak sampai habis sampai nol. Jangan nanti terjadi kebocoran yang kita tidak inginkan, seperti itu. Oke ya teman-teman, mantap banget. Oke, untuk chambernya ya teman-teman, chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, mantap sekali. Ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri, ini dalemannya masih Dural atau baja, mantap sekali. Jadi ini memang ringan sekali buat untuk apalagi larasnya bugel, gak panjang-panjang amat. Nah ini panjang 50 cm, ini enak banget buat pegangannya. Nah jadi pegang gini, wah mantap sekali, powernya oke banget buat berburu hama babi, pasti mati kalau kena area fatalnya, mantap sekali. Ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever, jadi mempermudah kita banget untuk menariknya, mantap sekali. Nah untuk yang ini, nah ini namanya safety trigger, kalau diarahkan ke depan, didorong ke depan, dia akan safety. Nah ini langsung ngunci sendiri ya teman-teman, mantap banget. Kalau ke belakang jadi normal lagi. Ini chamber terus. Nah untuk apa namanya ini triggernya ini udah menggunakan trigger match, mantap sekali, terpakai trigger match. Oke, jadi kelihatan lebih ganteng, gagah sekali, mantap sekali. Untuk pegangannya ini menggunakan hand grip ori dari karet, mantap sekali. Jadi nyaman, enak buat dipegangnya, mantap sekali. Oke, untuk popornya teman-teman, ini popornya menggunakan popor lipat, mantap banget. Ini popor cangkul menggunakan popor lipat, dan yang lebih spesialnya lagi, popornya lipat, meskipun udah lipat tapi untuk setelan power udah ada di luar, mantap banget. Ini tinggal diputar-putar saja ya teman-teman, kalau pengen full power biar gede lagi powernya, ini diputar ke kanan, kalau ke kiri buat setelan slow. Nah paling irit juga bisa, ada sedang, slow, sama big game, full power, mantap banget. Ini dia senapan angin bocap Predator Bumbara, mantap sekali. Jadi kalian beli unit ini langsung bisa sodakoh ke masjid, mantap sekali, tanpa perlu nyumbang-nyumbang masjid. Nah kalian bisa membeli barang milik masjid ini, mantap sekali. Ini juga ada beberapa varian warna ya teman-teman. Nah ada warna varian biru hitam juga ada, saya perlihatkan. Oke bentar, saya perlihatkan yang biru hitam, mantap banget. Ini lebih ganteng banget lagi ya pecinta warna biru. Biru hitam ini juga sama speknya ya teman-teman, beda warnanya. Diingat-ingat untuk laras Predator Bumbara ini, larasnya menggunakan laras H2S Super, mantap sekali. Meskipun laras bugel, tapi untuk jaraknya bisa ideal di jarak 50-60 meter. Tadi kita tes sendiri jarak 50 meter, mantap banget. Ada juga warna merah hitam, nah ini lebih gagah lagi, lebih
terlihat ganas banget yang warna merah hitam ini, mantap sekali, oke banget. Nah tadi kita tes yang warna kuning hitam ya teman-teman, ada juga yang full hitam. Nah ini yang full hitam, mantap sekali. Nah ini full hitam, ya pecinta yang warna hitam full juga ada. Ini dia Predator Bumbara, mantap sekali. Udah power lipat ya teman-teman, dan juga setelan power udah di luar, mantap sekali. Ini larasnya diingat-ingat bukan laras 60-65, bukan. Nah yang ready laras 50 cm semuanya, untuk jarak idealnya 50-60 meter, mantap banget. Oke, untuk harganya teman-teman, harganya ini kita bandrol di harga promo Rp4.900.000, udah free ongkir, free teleskop, free pompa juga, mantap sekali. Yang nggak pengen pakai pompa juga bisa, harganya cukup Rp4.400.000, free ongkir, udah free teleskop. Pengen teleskopnya saja sama pompa juga bisa, mantap sekali. Harganya cukup Rp4.650.000, udah kalian dapat senapan sama pompa aja pun juga bisa. Bonusnya udah tertera di sini, kalian bisa bayar COD di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Nah, bisa COD bayar di tempat, syaratnya cukup gampang sekali, cuma foto KTP saja. Order di CVA Store pun juga bisa, order di channel Bumbara pun juga bisa. Nanti kita kasih link untuk lihat channel Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Ada juga channelnya sendiri. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya semua dari CVA Sodor dan juga channel milik Bumbara. Nah, hitung-hitung kalian sedekah, sedekah subscribe, langsung order pun lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, ini unit badan milik usaha Masjid Baitur Rahman, mantap sekali. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman, saya ingatkan lagi, nanti bulan, mohon maaf, hari raya lebaran haji, itu Idul Adha. Nah mantap sekali, nanti ada kejutan yang sangat menarik sekali dari CVA Sodor, kita juga belum tahu kejutannya seperti apa. Yang penting kalian jaga-jaga, yaitu diklik tombol lonceng dari CVA Sodor biar nanti gak ketinggalan notifikasi dari CVA Sodor. Pokoknya ada kejutan, saya diberitahukan oleh langsung bos AHS sendiri, suruh ngumumin ada kejutan yang sangat menarik sekali. Entah itu kejutannya apa, pokoknya spesial banget. Dan untuk jaga-jaga kalian, klik tombol lonceng dan klik tombol subscribe. Seperti itu. Oke ya teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa di order ini Predator Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Oke, mantap sekali. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam sotopi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Bye.